Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel WR Project. Nah, jadi udah lama aku nggak bikin video. Sekarang gue pengen bikin video lagi, yaitu video review skincare lagi. Nah, aku sering banget tuh nge-review skincare yang bagus-bagus. Dan ya, di wajah aku nggak cocok guys skincare tersebut, yang menimbulkan jerawat dan beruntusan terkadang itu. Nah, tuh kalian bisa lihat tuh. Sebenarnya produk-produk yang aku review itu bagus-bagus, tapi ada beberapa produk yang benar-benar nggak cocok di wajah aku yang menimbulkan jerawat, karena ini kulit aku itu tipe kulit yang sensitif guys. Dan ya, tapi aku nggak khawatir kalau berjerawat kayak gini, karena aku ada sebuah produk yang benar-benar bagus banget yang bisa mengobati jerawat aku ini. Nah, untuk produknya yaitu produk dari Acnol. Produk dari Acnol, bebaskan jerawatmu. Nah, ini adalah produk andalan aku banget ketika wajah aku berjerawat, karena memang lagi hormon ataupun karena reviewan produk-produk yang gak cocok di wajah aku. Nah, sebenarnya aku udah pakai ini karena ya aku tahu sih kulit aku itu kayak sensitif gitu, nggak semua skincare itu cocok di wajah aku. Dan ya, gua udah nyetok lagi dong, ya. Nyetok dua. Gua ini udah pakai lama sih sebenarnya. Dan lihat, udah habis guys tuh. Karena udah habis, gua stok lagi dan kebetulan nih timbul lagi jerawatnya. Jadi, kita akan review. Kita udah dapat tasnya dong. Oke, oh my god. Ini brand lokal loh, udah lama banget juga. Udah 53 tahun dan top brand di 2021 ini guys. Di sini kita dapatkan 3 produk guys, dan ini ada juga panduannya juga nih. Nah, kita udah dapat kertas kayak gini. Ini tentang panduan micellar cleanser water, sama ini juga nih. Nah, jadi kita udah dapat 3 produk. Yang pertama ini ada New Acnol Lotion, Lotion for Acne. Dan kita udah dapat juga yang Acnol Micellar Cleansing Water. Dan juga ada Acnol Gel for Acne. Nah, kita review yang pertama, yang Acnol Micellar Cleansing Water. Nah, jadi kegunaannya itu, Micellar Cleansing Water adalah pembersih wajah yang dapat mengangkat make up. Nah, buat kalian yang pengen bersihkan make up gitu, pakai ini juga bisa guys. Kotoran dan minyak yang berlebih di wajah sekaligus penyegar dan tanpa perlu dibilas. Oke, aku udah ada kapas dan kita bersih-bersih wajah lagi. Oh, bentuknya kayak air gitu guys. Oke. Ini bentuknya kayak air, teksturnya kayak air gitu dan wanginya enak. Oke, kita bersihin aja ya. Tapi kayak kalau ada bekas jerawat atau luka di wajah gitu terkena ini kayak perih gitu sih sebenarnya. Ini fungsinya juga untuk membunuh kuman yang nyebabin jerawat gitu sih. Dan ini sedikit berbusa guys. Dan ya, ini udah bersih dan wow, seger banget sumpah. Nah, ini udah bersih juga, ini udah mulai kering dan ini kayak seger banget sumpah. Ini digunakan setelah kita membersihkan wajah kita dengan sabun cuci muka gitu. Oke, lanjut next, kita review yang selanjutnya. Oke, kita review yang Acnol lotionnya guys, for acne. Oh, dia kayak gini. Kusangka lotion yang kayak kental gitu sih. Jadi kayak air gitu. Dan kegunaannya di sini nih. Mengurangi minyak yang berlebih serta membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Ini juga bisa membunuh bakteri yang bisa menyebabkan jerawat, guys. Kocok dulu sebelum digunakan. Oke. Kita guncang-guncang kayak gini. Terus gunakan guys, teteskan di jari kayak gini dan totol di bagian jerawat, nggak boleh digosok.
Ih sumpah kayak kita pakai ini dingin banget sumpah, sejuk banget. Tapi kalau terkena di bagian jerawat itu kayak pedih, dia kayak membunuh kuman gitu, biar kayak jerawat itu nggak jadi banget gitu ya. Dan ini benar-benar dingin banget terkena di kulit. Lanjut kita pakai yang Acnol Gel. Nah, dalamannya kayak gini nih. Gel khusus untuk merawat kulit berjerawat, membantu merawat kulit yang berjerawat sehingga kulit tampak halus dan lembut. Oke. Kayak kita ditotolin aja katanya. Dan ya, ini udah aku pakai rangkaian dari Acnol ini yang benar-benar bisa mengatasi jerawat di wajah kalian, guys. Dan gua udah lama sih makanya. Kayak yang benar-benar kalau aku nge-review dan produk itu nggak cocok di wajah aku, terkena jerawat nih. Jadi aku nggak perlu khawatir lagi karena udah ada Acnol ini, guys. Dan ini membantu banget. Ini bisa dibeli di apotek dan juga pesan di Lazada, Shopee, Tokopedia dan aplikasi-aplikasi belanja online lainnya, guys. Dan ini mumer banget, sumpah murah banget. Dan ya, sekian review yang kali ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, like, comment, and share. Dan ya, see you next time. Bye-bye.